Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengkaitkan atau menghubungkan akun Roblox kita dengan email, guys. Nah, cara ini tuh juga membantu kalian untuk menjaga akun kalian agar aman dari hack atau kejadian yang terjadi di Roblox sebelumnya, yaitu Roblox sedang down. Nah, banyak dari kalian yang komentar dari video-video sebelumnya akunnya hilang. Dan di video kali ini Ko Tutorial ingin membantu kalian bagaimana cara mengkaitkan akun Roblox kalian ke email biar lebih aman. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian harus mempersiapkan satu hal. Nah, satu hal ini apa? Kalian harus membuat email. Nah, membuat email itu kalian harus buat dari Gmail ya guys ya, agar lebih mudah. Nah, jika kalian nggak tahu caranya, Ko Tutorial bakalan taruh di deskripsi atau mungkin nanti Ko Tutorial bakalan taruh di pojok kanan atas video ini. Kalian tinggal klik aja. Nah, cara buat email, kalian jangan gunain fake email atau fake generator email, itu jangan guys. Nah, itu soalnya jika kalian menggunakan fake email dan akun kalian hilang, nanti akun kalian nggak akan bisa kembali. Jadi kalian gunain email guys. Nah, setelah kalian punya email atau udah buat email, kalian buka Roblox kalian guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka Roblox. Nah, setelah itu kalian login ke Robloxnya. Di sini Ko Tutorial udah login ke Roblox, jadi tinggal masuk aja. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan bawah sini ada titik tiga, kalian pilih guys di bagian titik tiga sini. Nah, jika sudah, kalian scroll ke bawah, kalian cari yang tulisannya setting atau gambarnya gear. Nah, ini ada gambarnya gear dan tulisannya setting, kita pilih. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian paling atas yang tulisannya akun info. Nah, ini kalian pilih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada yang warnanya merah-merah yang tulisannya add phone dan add email, yang artinya kalian harus menambahkan email atau nomor HP, guys. Nah, karena di sini belum ada yang terkait nomor HP atau email, jadi warnanya merah. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan email. Caranya mudah banget. Kalian pilih yang tulisannya add email ini, guys, yang samping kanan ya, bukan yang merah. Kalau merah nggak bisa, kalian pencet nggak bisa. Jadi kalian harus pilih yang add email yang samping kanan sini. Nah, ini cara menghubungkan atau mengkaitkan emailnya. Nah, setelah itu kalian masukkan email kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masukin email Ko Tutorial. Jadi Ko Tutorial bakalan skip karena ini bersifat pribadi. Nah, setelah kalian masukkan emailnya, kalian pilih add email, guys. Nah, jika ada tulisannya an email has been sent for verification, kita klik OK, guys. Itu tandanya Roblox sudah mengirimkan email ke email kita atau Gmail kita untuk memverifikasi. Nah, ini sedang menunggu verifikasi. Nah, yang harus kita lakukan adalah buka email kita, guys. Jadi kita bakalan buka email kita. Oke, kita bakalan buka Gmail. Nah, setelah kalian buka emailnya, di sini kalian cari email dari Roblox, guys. Nah, di sini ada email terbaru dari Roblox. Ingat, kalian lihat yang jamnya baru ya, guys ya. Di sini 10.38. Nah, ini kita pilih yang terbaru Roblox gitu, guys. Nah, setelah itu kalian klik yang bagian verifikasi email ini, guys. Kalian klik verifikasi emailnya. Nah, tandanya udah terverifikasi atau belum, tandanya seperti ini guys. Thank you, your email has been verified, enjoy the free head. Nah, itu tandanya akun Roblox kita udah terverifikasi dan juga mendapatkan item topi kayak gini guys. Nah, kayak gitu guys, cara verifikasi dan mengkaitkan email ke akun Roblox kita guys. Mudah banget bukan? Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah, guys. Nah, see you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.